perkenalkan nama saya Muhammad Edwin. Saya di sini sebagai asisten kimia dasar. Baik, kita akan memasuki bab kedua yaitu penggunaan alat-alat praktikum. Namun di praktikum kali ini kita hanya memberikan beberapa contoh penggunaan alat praktikum, yaitu seperti gelas ukur, kemudian alat yang kedua elemer, dan kemudian labu ukur, selanjutnya bibit volume dan bibit ukur, dan yang terakhir adalah muret.